sekitar 3 tahun lalu lebih, guys. Aku membeli sebuah villa di Bali ya, guys ya. Tapi villa itu tidak pernah aku huni selama 2 tahun lebih. Dan tidak ada satupun penghuni di sana yang aku suruh buat jagain villa aku ya, guys. Karena ya, aku dan semua tim tinggal di rumahku yang sekarang, guys. Dan hari ini kita akan coba buat ke sana, guys. Karena ada beberapa laporan dari warga setempat di sana mengatakan jika mereka melihat sebuah penampakan seperti penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo, dan masih banyak lagi ada penampakan di sana. Coba kalian komentar, guys, di next video apakah kalian setuju jika Frost Diamond mengeksplor hutan yang pernah aku beli di Bali, guys. Dan itu sudah kurang lebih 2 tahun lalu aku beli ya, guys. Dan ya, sepertinya itu menjadi sarang hantu juga, guys. Ayo pastikan kalian udah subscribe, karena satu subscribe sama dengan satu langkah kalian menuju surga ya, guys. Jadi ya, guys, hari ini aku mendapatkan sebuah telepon lagi dari warga di sana. Dan aku dikasih tahu sama ayah bocil untuk kita sama-sama ke sana untuk mengeceknya langsung, guys. Dan setibanya di sana, kita langsung masuk ke villa aku ya, guys ya. Dan ketika aku masuk, guys, ada beberapa penampakan yang sangat seram sekali. Bahkan ketika aku gunakan alat detektor untuk mendeteksi adanya sebuah setan di sana, itu mendeteksi hantu dan kita berbicara, guys. Dia udah jawab ya, guys ya. Padahal. Jadi dia bisa nyerang kita, bisa enggak, Cil? Tapi ternyata ketika kita melewati tempat ini, guys, ini yang terjadi. Enjoy this video, guys. Subscribe. Hah? Banyak warga kayak gimana ya, bocil? Hah? Penampakan hantu lagi, Cel? Di villa kita yang udah gak pernah kepake itu? Iya, wah, aku ikut kesana deh, tapi ikut lah, Cel. Takut, itu villa kita udah gak pernah kita tungguin. Waduh, itu rumah gak pernah disolawatin lagi, ayah bocil. Pantesan aja banyak setannya. Oh yaudah, ayo Cil, berangkat Cil. Main mulu buruan. Ini udah ada warga banyak sekali katanya di sana, Cil. Cuma ya bocil, aku kesana sekarang ya bocil, kamu juga kesana ya. Ya bocil. Tapi sebelum kita sampai ya, guys, saya pastikan kalian semua nonton video ini udah tekan tombol like ya, guys ya. Karena satu like kalian bisa mendadak masuk surga, guys. Yang gak like, hati-hati guys, kita akan dicari kuntilanak. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi aku sempat dulu sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu aku ngebeli villa di Bali dan itu tuh nggak pernah kita tempatin ya, guys ya. Dan selama 3 tahun itu kondisinya kita nggak tahu kayak gimana gitu, guys. Apakah di sana udah hancur kayak manapun aku nggak tahu. Kayak katanya sih, guys ya, di sana tuh udah kayak rumah hantu, guys. Sempat aku ditelepon sama warga sana, katanya beberapa kali sempat terjadi penampakan-penampakan aneh gitu, guys. Sempat terakhir kayaknya kalau nggak salah 2 tahun lalu deh aku ke sana, guys. Tapi aku belinya 3 tahun lalu. Jadi pas aku beli itu juga villa itu kosong dan masih berantakan. Nah, apalagi sekarang kita nggak pernah ke sana. Kayak mana jadinya ini, guys? Jadi di sana tuh ada kayak kolam renangnya juga. Wah, apalagi ada kolam renang ya, guys. Kalau di Bali kolam renang kalau nggak pernah diurus, itu biasanya setan-setan itu dijadikan rumahnya mereka gitu, guys. Apakah di tempat kalian juga sama? Kalau di tempat teman aku di Jawa juga sama, katanya kayak gitu ya, guys ya. Apalagi rumahnya tuh nggak pernah di solawatin, guys. Coba kalian komen dari kalian, siapa dari kalian rumahnya nggak pernah disolawatin. Solawatin sekarang juga ya, guys ya. Biar setan-setan tuh pergi, guys, biar aman rumah kalian ya, guys. Kalau bisa itu biasanya ya, guys ya, bagusnya itu seminggu sekali kan biasanya ada gitu kan. Biasanya kalau di desa, aku pernah di rumah teman aku dulu nginep sebulan gitu kan. Nah, jadi setiap minggu rumahnya dia itu disolawatin, guys. Jadi kayak bergilir gitu, besok rumahnya ini, besoknya rumah ini, besoknya rumah ini, terus rumahnya dia. Jadi pokoknya digilir gitu solawatannya, guys, biar nggak ada setan ya, guys ya. Nah, masalahnya ini 2 tahun, men. 2 tahun nggak kita lihat dan sekarang kita baru ke sana. Wah, ini gimana? Mana nih ayah bocil nih, udah kesana apa belum ya, guys ya? Katanya warga ngeliat lagi, guys. Jadi udah sekitar 3 kali ya, guys ya, kita diberitahu sama warga di sana kalau ada sebuah penampakan. Jadi penampakannya ini pernah dilihat pocong sama genderuwo sama kuyang juga, guys. Nah, kita udah mau sampai sih, guys. Ini udah dari tadi sih kita jalan ya, guys ya. Ini tempatnya tuh juga agak serem, tapi ini kawasan villa ya, guys ya. Dan kalian lihat nih, guys, sepinya kayak gini ya, guys. Ini kayaknya nah itu siapa tuh? Itu cuy. Dia habis lihat setan di rumah kita sih, guys ya. Aku jamin itu lihat setan, guys. Ini bentar lagi kita sampai, semoga udah ada ya bocil di sana, guys ya. Kok aku kayak merinding gitu ya, kayak ada sesuatu, guys. Kalian ngerasa gak sih kalau ada sesuatu? Pastikan kalian nonton video ini udah kalian subscribe dulu ya, guys ya. Ini si bocil, Cil. Matanya bocil, guys. Kita lihat, guys. Kenapa bocil, guys? Cil, kesurupan ya ini, guys. Kesurupan ya, guys. Kesurupan, guys. Cil. Sumpah ini beneran kesurupan, guys. Bener, guys. Padahal aku barusan baca doa, guys. Langsung bangun ya kan. Nah. Langsung kesupan ya, guys, nyikat editor ya, guys. Cil, jangan kesupan, Cil, kasihan ya megang kamera, Cil. Ih, bocil, guys, kesupan betul ya ini. Buset, Cil, ih, duh, betul kataku, guys. Betul kataku sudah ini. Wah, kita udah sampai belum, guys? Jadi rumahku yang ini, guys, villanya, guys, yang ini, guys, 3 tahun ya, guys, dan 2 tahun gak pernah ada yang kesini, guys. Tuh, kalian lihat, ada pagar-pagar, siapa itu? Jangan bilang rumahku di looting sama orang, guys. Itu ya, bro, kayaknya rebus aja gak sih?
Oh my god, terus guys. Jadi itu dia vilaku ya guys ya. Itu udah, hah, kenapa temboknya dijebol? Buset, kayaknya udah ada yang jebolin guys. Itu juga pintu depannya. Wah, kita bakal cek ya guys ya. Bukan kacanya, Cil. Bangun, Cil. Bocil juga kesurupan kayaknya dia. Biasanya bocil guys kalau udah ada orang-orang kayak gini, dia itu kayaknya memiliki indra keenam guys. Bangun, Cil, bangun, Cil. Wah, kok udah pura-pura dia guys, udah pura-pura guys. Ayo, Cil. Mana sih dibilang penampakan nih sama orang guys? Itu apakah dia berani melihat ke rumah? Gak berani guys, bener-bener rumah hantu jadi punya aku guys. A few moments later. Wah, kita nunggu ayah bocil dulu, Cil. Kok dia belum datang ya? Padahal dia bilang duluan datang ke sini. Kita tunggu aja kalau kayak gitu, Cil. Oke. Okay. Ini dia ayah bocil. Ayah bocil. Apa-apa ada banyak setan ya, Cil. Rumah kita ini. Bilang pos DM-nya, guys. Oh my god, this guys. Sampai tunggu-tunggu rumput kayak gini. Ayah bocil. Lama sekali kau. Tadi macet tadi di jalan. Hah? Macet tadi di jalan. Ini aja kura-kura buru-buru. Tadi lama sekali kita nunggu, Cil ya. Gimana ini? Kita langsung masuk aja. Langsung masuk aja sih, Bu Cil. Sih dibilang hantu. Serem gini jadi rumahnya apa sih, Man? Ini perasaan kamu beli masih bagus. Iya, ini kok bisa kayak gini, guys? Dari bisa hancur kayak gini, guys. Siapa yang ngilangin pagernya? Nah, ini juga, Cil. Dari bobol. Ini buktinya, guys. 2 tahun enggak pernah ke sini. Kalian bisa lihat. Udah. Oh my god. Kunci gerbangnya. Oh, iya. Ini bekas ada yang nobrak nih. Di segel ini ada mantranya nih, coy. Ini juga sampai banget kacanya sampai terbengkalai gitu, guys. Kok bisa? Banyak banget tumbuhan di dalam, bos. Kok bisa tumbuh? Tumbuhan dari mana maksudnya tanamannya? Ya, coy. Ada cicak, guys. Tuh, kok bisa ada tumbuhan, guys? Ini gak bisa dibuka, guys. Ini sumpah nih, guys. Mengerikan sekali. Terus kita naikin lihat mana nih masuknya? Dari kita dobrak aja. Mana nih, Cil? Dobrak. Dobrak. Manjat aja, Cil. Kita cari jalan lain aja, bos. Kita cari iblis, guys. Cil, ini kok rumah kita bisa hancur kayak gini, Cil? Oh my god. Ayo, ayo, Cil, ayo, Cil. Kita masuk, Cil. Oh, Cil. Buset, Cil. Buset, guys. Jadi apa ini sekarang, guys? Tunggu ya, Cil. Siapa tahu nanti ada yang nyerangku ya, aku serang balik. Hah? Ini kok bisa ada perkayu-kayuan gini ya, Bu Cil? Nah, itu dia. Aku gak tahu punya siapa ini. Suara apa tuh, bos? Kamu denger gak? Kayaknya ini lonceng. Cil, kau di belakangnya, Cil ya. Aku coba buat masuk sini dulu ya, Bu Cil. Oke, kau. Aku kesini, kamu kesana. Apa, aku bisa? Bisa lah. Sama Bu Cil sini, Cil. Enggak. Bu Cil ikut sama aku, kamu sendiri sana. Ayo, Bu. Masuk, Bu. Kita masuk, guys. Ini dia, guys. Dikunci, Cil. Wah. Wah, ini padahal rumah kita sendiri, guys. Kok bisa dikunci, Cil? Gak tau. Wah, parah sih, guys. Parah sih, guys. Oh my god, itu ada aura-aura tidak baik di sana, guys. Jadi sarang hantu, guys. Ya. Fix ini sih, jadi sarang hantu, Cil. Gak bisa dibuka, Cil. Ini juga kunci, gak bisa dibuka. Ini sampai ada yang nyuri saklar rumahnya nih. Rumah masih bagus. Coba, coba kita naik ke atas, Cil. Dobrak, dobrak. Ayo, Bu Cil. Kenapa, bos? Ada apa di sana? Bener-bener. Aku gak lewat, kan? Wah. Kamu bau bangke, guys. Bau bangke, guys. Buset. Ini juga kenapa bisa pipanya di sini? Wah, kayaknya ada orang yang ngelutin rumah kita sih, Cil. Iya. Kalian ingat gak, guys? Pertama kali waktu kita kesini, waktu beli aku ini, guys. Sama ayah bocil sama bocil, guys. Bagus. Kok ini bisa hancur begini, guys? Apakah ada orang yang ngelutin di sini, guys? Tadi kamu kemana aja ya, ayah bocil? Tadi aku ke belakang lihat ruang-ruangannya gak bisa dibuka. Bisa, Cil. Ayah pegang kaki kok tadi, bos. Aku bilang apa, ayah bocil? Kok kena ini, ayah bocil? Enggak, ada yang megang. Kerasa banget gitu. Ini tadi nggak ada bambunya. Nih, lihat yang lainnya segini bambunya. Oh iya, Cil. Ini bambunya bisa ada di sini, guys. Iya, Bu. Sini nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Kunci itu. Iya, guys. Nggak bisa dibuka, guys. Ini bisa. Nggak bisa juga ya, ini. Oh, my God. Bu, coba kamu masuk sana, Bu. Nah, tadi ruangan yang ada tumbuh-tumbuhan itu. Coba, Bu. Ada apa, Bu? Ada. Iya. Sini. Bu, guys. Ini water bengkalai. Guys. Bapak, Bu. Ini juga ada auranya keras banget di sini, guys. Aura tidak baik, ya, guys. Lalu rumah kita sendiri, guys, dari tempatin apa lagi, guys, ya. Ini hati-hati sekali kita harus, ya. Buset, ya, guys. Ini awal kita juga di sini, aku udah ngerasa nggak enak, ya, guys, ya. Merinding. Dulu, guys. Sumpah itu jalannya itu serem banget, ya. Tangganya ini, itu tangganya ketutup apa gimana, sih? Tutup.
Cok. Buset, cok. Buset, guys. Cok, cok. Real, guys. Real pocong, itu baru real pocong, Cil. Real pocong, Cil. Gimana kalau kita pakai aplikasi pendeteksi hantu, Cil? Oke. Guys, ini aku bakal scan ya, guys. Ini gelap sekali, video guys. FVP level. Tapi di sini kita lihat pocong, guys. Ada, Cil. Coba dibuka, Cil, guys. Tapi ini pasti, Cong. Cong. Pocong. Gak setan, guys. Mana setan? Cil, belakangmu, Cil. Oh, Cil, Cil. Betul belakangmu. Oh my god. Kita tanya namanya siapa, guys? Ini loh, Cil. Receiving response. Oh my god. Namanya siapa, guys? Translating. I know as Darla. Wait a minute, man. Hello, Darla. Kita tanya, guys. Apakah kamu baik atau jahat? Cil, Cil. Jagain belakang, Cil. Cil, ada pocong lagi, Cil. Apa dia bilang, guys? Translating. Maya, I have a little weak streak. Apaan, cuy? Kita tanya apa, Cil? Apakah dia akan nyakitin kita? Coba tanya, guys. Apakah dia bakal nyakitin kita apa, guys? Oke, dia udah jawab ya, guys. Setan. Setannya di depan, guys. Stay a little will and find out. Apa dia bilang? Gak tahu dia, Cil, katanya, guys. Jadi dia bisa nyerang kita, bisa enggak, Cil? Coba tanya, guys. Apakah dia sendirian di sini? For now, untuk sekarang dia sendiri katanya, Cil. Oh my god, buset, kalian lihat, guys. Nyantunya bener-bener di depan kita, guys. Kalian lihat ya, depan kita dia, Cil. Oh my god. Takut. Ya, masih di sana, dong. Ya, buset. Buset, guys, masih di sini, guys. Auranya juga. Belakang kau, dia, Cil. Cil, Cil. Kita jangan gabung dia lah, guys. Itu pas di belakangnya bocil sekali, guys. Oh my god. Naik, bisa gak, nih? Anjak. Foto lagi, cuy. Anjak, guys. Apa yang dulu aku deteksi, Cil? Tanya kamu, guys, manjat di rumah sendiri, guys. Bercak darah. Cil, kok bisa naik, Cil? Nggak, bucin, nggak. Apa? Single, lost. Hah? Cil. Naik, berbeda, bang. Sinyalnya mau berapa, guys? Tinggal. Guys, kita gini-ginian dulu, guys. Biar kameramen naik dulu ya, guys, ya. Oh my god. Ayo, Cil, buruan, Cil. Bisa nggak, Cil? Kasihkan kalian tonton video ini sampai habis, guys. Like video ini, guys. Satu like, kalian bisa mendadak masuk surga, guys. Yang nggak like, hati-hati kalian akan dicari. Cil. Tadi buka sih, Cil. Di atas itu, guys. Ini juga, wih. Nih, itu. Hah? Kok bisa ada pintu, guys? Wih, tolong nih. Apakah jangan-jangan selama 2 tahun kita gak pernah kesini ada orang yang diem di sini? Atau ada cuci yang... Wih, cuman. Wih, Cil. Kok di... Itu, makanya aku bilang kayak dilarang di situ. Padahal rumah kita sendiri ngapain dilarang, Cil? Kita naik coba ya, guys. Jangan masuk. Cepet, Cil. Oh my god. Oh. A few moments later. Buset, ini baunya udah gak enak juga, guys. Ini semua pintunya kok bisa dikunci, guys? Ini pada mesin cucinya juga, guys. Ayo, Cil, kita cek. Ih, apa nih? Apa tuh, cuy? Di atas ada apa, cuy? Buset, udah lama kita gak kesini. Aneh banget, Cil, ya? Gak tahu aku, cuy. Ini orang, orang-orang sangat berbahaya sekali, guys. Iya, cuy. Iya, cuy. Kita jalan dulu, guys. Iya, cuy. Pocong, Cil. Pocong, Cil. Kayaknya pocongnya berisiat, guys. Kita pelan-pelan aja, guys. Pelan-pelan, santai, guys. Oke. Cil, Cil, bentar, Cil. Aku bakal cek sekali lagi, Cil. Oke. Apa yang bakal terjadi, Cil? Jalan, guys. Jalan, Cil. Cek, bro. Ya, jalan, bro. Ada, bro. Sumpah ini tempat Amerika sekali, guys, ya. Kok buka? Patungnya, guys. Kok patungnya bisa di sana, cuy? Ada patung, guys. Lihat tempatnya di bawah, kenapa bisa di atas, guys, ya? Ini sumpah. Wait a minute. Kenapa kamarnya di-fix, cuy? Kayak ini dipakai tempat tidur, cuy. Ini piala-piala kita, guys. Piala-piala kita masih, guys. Ini piala kejuaraan, guys, ya. Banyak sekali, guys. Piala prostim, guys. Piala prostim, para prostim, ya. Solid, guys, ya. Banyak sekali kan, guys, di belakang sana juga, guys. Yang kacau, guys. Nah, ini emang benar kita yang ada di sini. Cuman kok kamar ini kebuka? Aneh, guys. Pasti ada yang mengambil AC, aku jamin, Cik. Aku jamin ada orang yang mau bobol AC kita, guys. Kacau lagi, gitu. Coba, bro, kamu masuk kamar mandi, bro. Aku gak berani, bro. Aneh. Man. Shhh. Wih, kita dikunci. Buka. Cepat. Ini dia patungnya yang tadi, guys, ya. Ini patungnya, guys.
Jadi nggak dia kondisi villa kita ya guys ya, sangat menyeramkan sekali guys. Nah ini di depan ini juga ada rumah bule, kita nggak tahu ada orangnya apa nggak ya guys ya. Ngakut kan. Wah ini kolam renang kita ini cil. Ini apa cil? Cuknya cil. Cil. Kok tiba-tiba dia bilang cil? Wah serem guys, coba bro. Wah, ini kolam kita juga udah nggak berani deh kalau kayak gini caranya aja. Berani yuk, kabur. Coba kita ke belakang sana guys. Oh my god, tadi dia di sini guys. Ini kenapa ada tanda-tanda kemana-mana aja? Tahu. Oh jangan-jangan di sana ada tuyul. Pas pocongnya itu. Oh my god, dalam sana nggak ada apa kan bro? Itu apa tuh guys? Wah, kayaknya di sana ada siapa kayaknya. Wah, betul. Ya, guys, ya. Dulu di sini ada sebuah tempat ya guys ya. Yang berasal dari pocong cel. Oh my god, pocong guys. Pocong cel. Bilang deh guys. Oh my god. Serem banget cel ya. Serem sekali sih cel. Gila cel. Pas banget kan bulan pertama cel. Jangan cel. Oh cel.